Timnas Indonesia menggelar latihan menjelang persiapan ASEAN U19 Boys Championship pada Senin sore. Selanjutnya, Garuda Muda menjalani sejumlah laga uji coba dan pelatih akan mengurangi jumlah pemainnya. Dalam latihan yang digelar di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Jakarta, pelatih Indra Fajri memberikan menu latihan berupa internal game 1 kali 45 menit. Piala ASEAN U19 Boys Championship 2024 sedianya berlangsung di Surabaya, Jawa Timur. Timnas U19 Indonesia satu grup dengan Timor Leste, Kamboja, dan Filipina. Setelah kita kembali dari Toulon Tournament, kita TC dengan 32 pemain dan satu minggu belakangan ini kita sudah melakukan latihan dengan fokus persiapan AFF. Dan tahapan selanjutnya kami akan mengurangi dari 32 pemain menjadi 26.